tak cukup lagi, tinggal maksiat. Yang kedua syaratnya, menyesal. Harus menyesal. Harus tu tulis mesti. Mesti menyesal atas perbuatan dosa atau maksiat yang telah terlanjur dilakukannya. Mesti ada rasa menyesal. Menyesal, mesti rasa bersalah. Ya Allah, lama dah aku ni, umur dah 40 lebih, hari rajin semayang, hari letih aku tak semayang, hari aku tengok bola malam tak semayang subuh, hari kerja banyak aku tak semayang. Jadi dia rasa menyesal, teruknya aku, aku ni buat maksiat, orang tak tahu. Waktu duduk kat kampung okey, waktu outstation ambil kesempatan, isteri kat rumah percaya kat kita. Jadi dia merasa menyesal, maksiat tu dia berhenti dah, dan dia terus menyesal, rasa bodoh, rasa bersalah. Kena ada perasaan sedemikian, kalau tidak tak jadi lagi. Sebab tu ulama letak syarat menyesal. Syarat. Ada orang dia datang masjid bukan nak cari ilmu, tapi nak mencari fitnah. Datang masjid bukan nak cari kebaikan, tapi nak cari perkara-perkara yang boleh menimbulkan masalah. Orang tak tahu pun niat dia yang tak baik tu, dia ada tujuan lain. Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi dia berhenti perangai macam tu, dan dia rasa menyesal, ruginya aku selama ni. Orang lain datang masjid, aku datang masjid. Orang lain semayang, aku semayang. Tapi orang lain dapat pahala, rupanya aku tak dapat pahala. Sebab aku datang dengan niat lain. Ruginya, dia rasa menyesal. Ini taubat yang sungguh-sungguh. Ini taubat. Sebab tu pernah berlaku, ada orang yang menyamar masuk Islam, nak pergi buat kajian tentang air zam-zam. Engineer turun sampai ke telaga zam-zam tu, dia menyamar masuk Islam. Tapi alhamdulillah, dia mendapat hidayah daripada Allah. Dia tengok keadaan air yang tak putus-putus dengan ini mereka, mukjizat yang Allah beri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman mutakhir. Akhirnya masuk Islam. Ya, adanya banyak sebar dalam internet, apa orang panggil Amerika punya penyiasat ni, FBI, yang dihantar menyelinap masuk di kalangan ulama-ulama di universiti-universiti di negara Arab, nak ikut, nak cari maklumat. Akhirnya masuk Islam. Dia cerita, dulu saya datang bukan nak masuk Islam, saya menyamar. Tapi bila saya duduk dengar, saya sebenarnya nak menyiasat, tapi akhirnya tersentuh hati dia, jadi dapat hidayah. Itu taubat. Dan dia rasa menyesal dengan apa yang dia buat dulu, bodoh, dan dia rasa benci. Begitu juga kita pada hari ini, kita kena rasa menyesal. Oh, sampai bila aku ni macam ni? Mak ayah kat kampung, aku datang Kuala Lumpur kerja kilang, kerja situ, lepas tu dapat duit gaji, buat kerja tak elok. Mak ayah kat kampung tak tahu. Kita hantar duit 200-300 kat mak kat kampung, mak kata baiknya anak aku. Kan? Hantar gambar WhatsApp pada mak, gambar pakai kopiah, mak pakai WhatsApp kan. Hantar kat kampung cantik elok je. Sampai bila aku nak tipu mak ayah aku ni? Dia pun menyesal. Dia pun tinggal perbuatan itu, dia pun rasa menyesal.